Jadi kalau ikan buntal itu diamnya di sungai Lenggang ini. Jadi kalau masalah ikan di sungai-sungai ini udah lama dikonsumsi masyarakat gitu. Karena Sungai Lenggang ini kan cukup luas gitu. Jadi masyarakat di sini tuh sebagian pekerjaannya di sungai inilah mengambil-ngambil ikan. Masyarakat itu bermacam-macam gitu menggunakan alat, terutama misalnya pancing, kemudian jaring, ada yang pakai jaring. Kalau kami di sini sih mengatakan itu siro gitu. Ikan-ikan yang dikonsumsi masyarakat itu tetap harus dipilih gitu. Kalau misalnya yang masih kecil, anggaplah seperti buntal. Kalau cuman seperti bola tenis besarnya, belum bisa dikonsumsi, terus dilepaskan kembali gitu ke sungai. Dan bukan hanya buntal, ikan-ikan lain pun kalau misalnya masih kecil, nggak ditangkap gitu, nggak dikonsumsi, terus dilepas kembali. Khusus masyarakat Lintang ini sih yang sering mengkonsumsi ikan buntal itu belum
belum pernah ada yang keracunan karena ikan buntal. Yolah kita makan sama-sama ini. Inilah hasil tangkapan kita hari ini. Yuk Pak, makan Pak. Ayo, ayo, ayo kita makan, yuk kita makan. Ramai-ramai sini. Okey. Nah, ini ikan buntal. Masak gangan ikan buntal. Sajau, sajau. Kecil, yang kecil lah. Kalau masyarakat lain sih kebanyakan takut gitu kalau misalnya ikan ini ada racunnya, tapi kalau kami di sini enggak. Tapi kalau ada yang tahu dari kampung-kampung lain udah pernah makan, ya bahkan dia pesan gitu, pesan untuk beli ikan buntal. Kalau kami di tempat Rasau ini sih tergantung pesanan gitu. Jadi mungkin orang-orang itu belum percaya kalau buntal itu enggak beracun gitu. Tapi sudah kami hidangkan ke beberapa tamu yang datang ke sini itu, alhamdulillah belum terjadi apa-apa karena kami di sini udah lama kenyataannya gitu, nggak ada yang keracunan gara-gara buntal. Dari misalnya dari Amerika kemarin itu, dari Virginia itu ada, dari Thailand, terus Jepang, kemudian yang dari Malaysia. Cuman dia itu sempat bingung gitu, tapi setelah melihat teman-temannya makan atau gimana, ya dia ngikut makan juga.